Provinsi Pondok Belitung atau yang mewakili, yang terhormat saudara Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Kabupaten Belitung dan mewakili Saudara Kabinda, Saudara Kepala RI Provinsi Kabupaten Belitung, Saudara Kepala Bank Provinsi Kabupaten Belitung, terhormat Saudara Kepala BPK Kabupaten Provinsi Kabupaten Belitung, terhormat Saudara Kepala BPKP Provinsi Kabupaten Belitung, terhormat Saudara Kepala Menteri Agama Provinsi Kabupaten Belitung, terhormat Saudara Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kabupaten Belitung, terhormat para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kabupaten Belitung, yang terhormat kawan-kawan rekan pers, media cetak dan elektronik, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua dan negeri ini. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, semoga kita semua memperoleh syafaatnya di akhir zaman. Amin. Para muslim menyampaikan selamat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab 1443 Hijriah. Kalau peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita semua meningkatkan semangat kebersamaan dan kesatuan seluruh umat yang berbudi mulia ke suatu suasana. Rapat paripurna para hadirin yang berbahagia, reses merupakan ikhtiar setiap anggota dewan untuk menjumpai konstituennya, untuk menyerap informasi, menjaring dan menampung aspirasi, dan selanjutnya untuk ditindak dan bukti. Kegiatan reses merupakan ikhtiar konstitusional, dilindungi dan amanah undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bukan kegiatan seremonial belaka, datang tetap muka, mencetak kertas dan lenyap begitu saja tanpa hasil. Yang pokok pikirannya hilang begitu saja, tidak terkabar. Kasihan masyarakat kita, aspirasinya tidak berbuah kenyataan. Untuk itulah, saudara kami di pemerintah provinsi, kiranya hasil reses DPRD Provinsi Kabupaten Belitung yang sesaat lagi akan kami sampaikan, kiranya untuk serius dicermati dan ditindaklanjuti menjadi program dan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan reses DPRD Provinsi Kabupaten Belitung dalam masa sidang 2 tahun sidang 3 ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari tahun 2022 yang lalu. Setiap anggota dewan turun ke kantor masing-masing untuk masyarakat dan konstituennya. Ada banyak hal yang bisa disampaikan dan titipkan kepada kami. Tidak hanya usulan infrastruktur dan sasaran prasarana, tapi juga begitu banyak aspirasi masyarakat agar program-program pemerintah yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan, kampung-kampung dan pelosok kepulauan Belitung. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Sekarang tiba saatnya perwakilan anggota dewan dari 6 daerah pemilihan untuk menyampaikan hasil reses yang telah dilaksanakan. Namun sebelumnya izinkan kami kembali mengingatkan kita semua, khususnya pemerintah Provinsi Kabupaten Belitung, ketika hasil reses ini disampaikan, saya ulangi, ketika hasil reses ini disampaikan, untuk serius mencermati dan menindaklanjuti. Karena ada konsekuensi ketika apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak ditindaklanjuti. Bukan celana sembarang celana, cakep. Colangi, bukan celana sembarang celana. Ini celana beli di Jakarta. Bukan paripurna sembarang paripurna. Ini paripurna aspirasi rakyat kita. Untuk kesempatan pertama, persilakan kepada perwakilan daerah pemilihan Bangka Belitung 1, Kota Pangkal Pinang, untuk menyerahkan laporan hasil kegiatan resesnya. Cakap.
Baik, saya bacakan sampai yang ke-6 ya. Nanti bergiliran atau berurutan enggak apa-apa. Selanjutnya, kepada daerah perwakilan Bangka Belitung 2, Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, kepada perwakilan daerah pemilihan Bangka Belitung 3, Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya, kepada perwakilan daerah pemilihan Bangka 4, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Selanjutnya, kepada perwakilan daerah pemilihan Bangka Belitung 5, Kabupaten Bangka Barat. Dan selanjutnya, daerah pemilihan Bangka Belitung 6, Kabupaten Bangka. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Demikian tadi penyampaian Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas kesabaran dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Raya Nyepi 1944 kepada yang merayakannya. Izinkan rapat paripurna ini kami tutup dengan pantun. Semoga pantun ini berkenan dan mengena di hati. Sungguh apes nasib maksuman. Janda didapat, ditinggal mati. Hasil-hasilnya setelah disampaikan, mencoba berharap ditindak lanjuti. Bangun pagi si penjual roti. Berobang di parkir, simpang 5. Paripurna hari ini akan berarti bila pokok pikiran DPRD ini diterima. Hari yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini adalah merupakan suatu hal yang sangat-sangat strategis sekali karena cakupan suara daripada isu-isu aktual yang ada di desa-desa, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten kota yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya adalah kami dari pemerintah akan melihat isu-isu aktual yang mana yang akan direnglingkan, renglistkan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Dan kemudian setelah itu kami akan analisis dia melalui teori ringkat daripada bagaimana kita mengurunkan skala prioritas dari masukan-masukan tersebut, dan ujungnya adalah kita akan bawa kepada dataran rencana pembangunan tingkat daerah baik melalui musrembang maupun rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2022. Tentunya kan di agenda resmi lah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh tingkatan saya pikir itu ada. Gimana kita reses, gimana reses itu terjemahan menurut saya, gimana anggota dewan itu tidak bersidang atau tidak rapat di kantor, tetapi anggota dewan itu turun ke daerah pemilihannya, menemui masyarakatnya, menjaring aspirasi, dan melanjutkan aspirasi itu ke tingkat eksekutif untuk dijadikan sebuah program atau kegiatan. Kami sangat berharap, Pak Gub, berharap untuk menyampaikan aspirasi pada hari ini, apa-apa yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan apabila ada kegiatannya, apabila ada programnya, apabila ada rumahnya, istilah anggaran itu kan, mohon ini diinput dengan baik, mohon ini dipelajari dengan baik, dan kami sangat berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini, apa yang merupakan aspirasi masyarakat ini, bisa terrealisasi di anggaran 2022 ataupun di anggaran 2022 mungkin sudah lewat, tapi di ABT-nya mungkin ya, di ABT perubahannya, dan di anggaran 2023. Karena anggota dewan itu kan harus turun ke masyarakat, terus menyerap aspirasi. Dan apabila ini tidak direalisasikan, sepertinya kan sia-sia apa yang dilakukan ini. Oleh karena itu kami sangat berharap Pak Wagub, kawan-kawan di provinsi ini untuk dapat direalisasikan sesuai dengan kewenangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pak, mungkin reses sidang 2 ini mungkin bisa disimpulkan apa gitu Pak, yang poin yang masyarakat perlukan saat ini gitu. Dia berbagai bidang lah, berbagai salah satu bidang. Menonjol berbagai kan? Bidang. Kalau kami kemarin itu, kalau saya kemarin itu kebanyakan infrastruktur ya, infrastruktur. Ada beberapa jalan, seperti kalau saya di Bangka Induk ya, saya ambil contoh di Bangka Induk. Di ada jalan Pak dari Sungai Liat sampai ke Bakam sana itu kan hancur lebur jalannya. Di kecamatan, ada sebagian kecamatan Pemali, ada kecamatan Sungai Liat, terus kecamatan Bakam itu hancur lebur jalannya. Sehingga itu juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Kemudian kalau di bidang pendidikan, pembangunan sekolah baru, mereka sangat berharap ini. Tapi ada sebagian yang sudah direalisasikan di tahun 2022 ini, walaupun sekolahnya aja dulu kan, sekolahnya, gedungnya belum dibangun, tetapi ya mudah-mudahan direalisasi. Kemudian banyak hal, kalau di Belitung itu Pak, ada aspirasi masyarakat itu tentang parak itu Pak, parak-parak tempat penjemuran ikan itu. Mereka sangat berharap itu parak-parak tempat penjemuran ikan itu dibuat permanen Pak. Kalau sekarang itu dibuat dari kayu, dari kayu-kayu kecil. Kita tahu kayu semakin lama semakin habis. Mereka ingin dibuat permanen dengan tiang beton dan sebagainya. Dan juga itu kami sudah melihat itu juga bisa meningkatkan pariwisata dan tentunya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan itu sendiri. Itu saya contoh tiga bidang aja ya, tiga bidang. Berapa lama Pak reses kemarin untuk sidang 2 ini Pak? Gimana? Berapa lama reses dilakukan DPRD sendiri kemarin Pak? 6 hari, atau 5 hari ya, 6 hari. 6 hari ya. Nyebar gitu Pak setiap iya di seluruh dapil pulang kampung lah. Pak, ini reses kan sering disampaikan, Bapak menilai seberapa efektif itu penyampaian reses dengan program berkesinambungannya gitu Pak? Secara peraturan, secara regulasi kita sudah menjalankan sesuai dengan regulasi, hanya terkadang kendalanya tetap lagu kasidah terkadang. Tahu lagu kasidah? Enggak tahu. Ya dana. Dan terkadang juga ada berbenturan dengan kewenangan ya Pak. Kalau itu kewenangannya kabupaten misalnya, kita mengusulkan. Nah itu terkadang hanya ya yang namanya masyarakat kan, masyarakat
kita tahu itu dibangun oleh siapa, mau pusat, mau provinsi, mau kabupaten, mereka tahu ada pembangunan, itu aja. Ya. Ini hanya pembangunan, jadi kan perasaan kamu ada. Gimana Pak, ditawarkan? Ya, kalau itu kewenangan pusat, ya kita sampaikan ke anggota DPR RI kita yang dari pusat. Misal, kalau kami fraksi PD Perjuangan menyampaikan ke Pak Rudi, kalau dari Golkar menyampaikan ke Pak BPJ, dan seterusnya, begitu. Dan kalau itu kewenangan kabupaten, ya kami sampaikan ke pemerintah kota dan kabupaten. Kami sampaikan, kami bilang, oh ini kewenangannya ada di kabupaten. Ayo mana proposalnya, kita sama-sama misalkan jalan ya, kita sampaikan ke bupati atau wali kotanya, begitu. Makasih banyak. Ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya.